niku mana? Ati ini bener oleh sholat mah takbiri yo nyocoki syariate agama. Nanging manah sing dadi lambarane lelakon niku gak tumoto, tidak dalam garis lillahi ta'ala. Nggih dadine mboten termasuk amalan makbulah. Mangkane monggo niki diimbangno. Kula panjenengan sedaya sedekah. Niku leres. Ari kalane sedekah dilampahi nurut tata aturane syariat. Tapi paling boten leren dhisik, sik gurung cukup iki. Nah supaya iso nyukupi atine sing ditata. Supados saged estu lillahi ta'ala. Nggih panci angel, tapi kan butuh dilatih. Makanya sampai dadi napa penggalih kula panjenengan sedaya. Wong awak iki wis ngomong alhamdulillah. Sekabianing tinuji jarene kula panjenengan sedaya. Iku lho lillah. Sing ngaturaken kalimat niku lak kula panjenengan sedaya. Gampangane ngomong aku wis ngomong nang Gusti Allah nek sekabianing pujian iku teke Gusti Allah. Lho. Nek wis ngomong teke Gusti Allah kan berarti awak iku gak duwe apa? Apa? Semunune wis duwe makna dipahami nek wis lillah teke Gusti Allah. Njur awak iku lho gak duwe apa-apa. Tapi hari kalane nglakoni suwijining keapian. Lho kok awak gak dilem iku lho tibake nger sulo sik lapo kok ngersulo wong gak melok ya. Ngeten iki lah bahasa akhlak ta ngeten lho mangkane bener nek Gusti Allah dawuh mayafalullahu bi'adza bikum in syakartum. Gusti Allah niku mboten ngadzab kawulane. Gak akan mengadab, gak akan menyiksa. In sakartum lamun syukur. Nah, syukur niki sing dimaknoi syukure bener. Ngaten lho. Lah wis ngomong alhamdulillah. Kabeh puji kagungane Gusti Allah. Lu bareng gak dilem ya tak koyok-koyok ngeroyok. Aku ilu aku nono. Wong wedok macak wis dengan semangat 45 ngimbangi bojoku sing cek gagah. Umpamane aku digandeng wong-wong iku cek ngerti gandengane Anas iku wis max apa max. Semunune metu teko kamar mari ngoco ae. Bojone lho mencepe iku aduh. Ngekei pangaleman enggak main cepet rodok ngenye. Dengan ini sih ngedok nger. Padahal biasa yang ngomong alhamdulillah. Padahal mbak dawe Gusti Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil al. Kula panjenengan kan asring maos nih. Bahkan ada walillahi mirathus samawati wal Allah sebagai waris dari apa yang ada di langit dan di bumi. Ono e waris kan sebab ono e peristiwa mati.
Nah kalau manusia nyekeni ayat niku kan koyok-koyok duwe mengkumakno awak iki luwes mati, wis gak ono dununge, makane ora anduweni. Kalau manusia ngomong lillahi ma fis ono meneh inna lillah wa inna ngomongi lu wasis apa wasis ya masyaallah. Tapi semunune pas awak nyekel jul merucut iku lho mbok gelone setengah mati. Ada apa itu? Ngene iki kula ngomong ya padha lho Pak derajate kula kali jenengan padha. Artinya kita sama-sama berusaha urip sing tenang iku ancene bener nurut Gusti Allah. Nurut Gusti Allah tok. Dadi nek pas ilang, waduh gelo. Itu bagus. Nuduhno nek awake iku cek manggon derajat menungso. Njur sarana menungso sinambat soale duwe Gusti Allah. Ya Allah. Tapi aja suwe-suwe terus bali yo. Oh iya sing gak melo. Duwe jane tak e Gusti Allah. Makane mbah-mbah pian kan pesen dunyo nas kene enek goleki. Wong dene ilang golek mana? Ilang golek mana? Tapi nek negara Pak gak kena digoleki. Kok negara riko ilang? Ha wis. Alamat. Iki wis kate merucut ta. Hati-hati ya gitu. Jadi nah makane monggo enggak bosen-bosen kula kali panjenengan saya senantiasa masuk dalam apa siklus proses. Proses itu sunatullah. Kula panjenengan saya enggak bisa lepas dari itu, harus diingat itu. Jadi proses niku kan apa? Proses itu apa proses itu? Ya rangkaian dari satu tahap peristiwa menuju pada peristiwa berikutnya sampai pada di terminal akhir sebagai gambaran ideal. Iku gelem gak gelem wajib dilakoni. Kok mandek tengah dalan mogol jenenge. Apa mogol itu? Halo, pojok ngarani mogol. Jadi mogol itu cara panganan mateng yoga, mentah yoga mentah. Ngerti lho, bengkolo. Dipangan gak kenek, digua eman. Itu jenenge mogol. Kenapa? Karena proses tidak berlanjut. Sing kula panjenengan sing gak iso nolak. Gak iso nolak. Kula panjenengan gak bisa nolak proses yang disiapkan oleh Allah. Yang disajikan oleh Allah pada kita. Dan kula panjenengan gak iso nolak adalah proses jasmania. Itu pasti harus sampai habis itu, harus. Nek bahasane ayat nas awakmu biyen ditokno teko gua garbaning simbokmu akhrajakum mim butuni ummahatikum iku dufan. Waktu itu kita kan lemah. Di situ memberikan satu didikan tauhid. Asline awakmu gak iso urip. Ayo. Gak percaya procot culno arek iku. Kenek bededing langsung. Wong sing tuwek duwe celimut iso gawe jaket ae kena mbededing, Cik. Lho, ora jabang bayar, Pak. Nah, prinsip tauhid yang dikenalkan adalah nas. Procotmu sing dalam keadaan dufin iku. Setuhune gumantung marang welase Gusti. Awakmu diwelasi. Cuman welase Gusti Allah itu melalui sekian banyak peristiwa ditemplek nonang ati ini mbokmu alkoha ala kulubil ibad
templek no liwat mbokmu. Mangkane mbokmu iku Nas. Nek bengi-bengi wayahe padha angler kok dadak awakmu cenger. Ngono iku langsung gregah. Sinten? Mbok. Nek bapakne ya cek. Enggit ta? Tapi ketika awakmu Nas wektu iku kok rada pilek, rada watuk, rada anget. Sing gregah golek bondo sampai direwangi utang iku biasae mbok mana ya lah bapak endi lo kita itu welas yang ditemplekna Gusti Allah. Mangkane njur secara syariat ini merupakan salah satu dalil tentang wajibnya birrul walidain. Birrul walidain itu kok kunu punjere barokah e urip. Sak bongkeng-bongkenge wong tuwek iku ngono titisan getihmu. Dungakno umpamane gurung isok cocok ing dalane Gusti Allah. Sungkemen ngalapo ridho nek anjene wong tuamu iku kegolong solih solihah. Wah iku barokah niku. Arek saiki gak ngerti barokah, bapakne dipisui. Anggen ta? Nah paling enggak muhasabah seperti ini kan membantu kita untuk sadar. Dan itu berlaku seumur hidup. Enggak peduli tuwek. Makanya wong tuwek umur 90 sama takoni, "Mbah, sampean biyen anake sapa?" Enggak tersinggung sih. Padahal putune wis 23 ditakoni kon anake sapa, iku enggak tersinggung. Dan seumur itu pun dia masih diwajibkan untuk birrul. Nah, mantun dukfin terus posisi kuatan kuat sing biasa iku lebasakno seperti piramid gitu. Engko nek wis di posisi puncak iku mesti menurun grafiknya. Ini satu bentuk proses yang disajikan oleh Allah pada kita sebagai manusia sing kula panjenengan gelem gak gelem mesti masuk di dalam proses itu. Mangkane gak ono critane wong urip terus gak mate, enten mboten? Gak ada, ini proses yang dilalui. Nah, tahapan peristiwa-peristiwa yang dirangkai menjadi proses itu macam-macam ceritane. Antarane siji ambek sijine ndak sama, bisa sama namanya tapi rasa peristiwa dan dahsyatnya peristiwa itu beda. Beda kuasane Gusti Allah. Mangkane disebut wa min ayatihi an khol apa khalaqakum ya min turabin. Ono sing ngono itu iku tandha kuasane Gusti Allah. Nek awakmu mok pelita-pelite tapi kon tekok lemah. Tapi ada proses lain yang itu di bahasa saya disajikan oleh Allah. Singkulo panjaso dituntun oleh kesadaran akliyah, kedas kesadaran hati dan hidayah Gusti Allah. Sing sudah disajikan ya. Apa? Siji. Contoh nih, ayyuhum ahsanu amala. Napa biyen ayyuhum ahsanu amala? Kalau sampai no ayyuhum ahsanu amala itu berangkat dari satu pemahaman yang setuhune urip iku mung sak dermo bolan balenan makanya terus dadi lagu bola bali lak wis tak kan. Iya lagu apa itu ya bola bali kan wis tak kandhani sih. Kula niku masyaallah. Nek ndelok panganan kadang-kadang sret langsung eling diluk tok, Pak. Ndak butuh lama, Pak. Tak delok panganan niku tibake prosesnya sampai disebut sebagai perbuatan makan. Iku tibake mek cumenuk ana, tanganku nyekel, mlebu nang ngone cangkem, dikenyah-kenyah, dilek. Halo? Mari. Dan iku lho aku perasaanku lho tak pikir-pikir kecili. Iya ta? Sampai saiki lho yang ngono.
Nah itu kalau di dalam Quran dikatakan mesti nih nas nek kon menungso derajat manganmu ayyuhum ahsanu amal. Mesti ini luwe api. Oh jok kok tuwe tambah tuwe tambah geragas. Halo, iya ya. Pas gue TK, SD, TPQ, diburu iya mbak ustazah ustazah. Allahumma barik lana fima razak tanah wakina ada. Mestinya ini kan sumbu awal untuk menumbuhkan kesadaran. Masya Allah, urusan panganan ini lu kok sampai ono hubungannya ada benar sih apa sih woncai iyalah. Masya Allah, tiba-tiba awak itu yo gelek keserempet-serempet lawangin rokok gara-gara panganan. Iki kok onok mangan nih ketok. Aku mangol buka onok meja di toto. Ketok wong-wong surawan ya. Posone sunnah, bukone iki kok wajib. Gitu bukone wajib. Ngen kula biyen ngono. Posone sunnah, bukone ayo wajib bareng-bareng. Nyatan ya posoi suro tapi duwe gawe suro gak wani duk YouTube jarene yai ku gara-gara duk Karbala waktu itu Mbah Yai Husen putune Nabi diketok gulune kasus fitnah. Puncak fitnahnya adalah pemenggalan leher berdarah-darah krono ahlul bait susah cik mentoloni awakmu wong Islam Jawa. Lu kono iku lu susah kok dadi awakmu buka terop. Dadi dalile iku kok ya men tolong. Iku jane ya bagus lho, Pak. Tatanan akhlak bagus, cuman mbok yo aja pas mantu tok. Lah iki mentolone awakmu dicelok Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kopengmu yo gak doblek. Dicik mentolone awakmu gak teko. Sementara diundang tonggo Mbak, ini lah dalang jadinya. Kalau sekedar dalil, dalil itu berdiri di atas lah yo kok cik men tolone. Di bulan suro tanggal 10 itu keluargane ahlul bait susah. Krono ono Mbah Yai Husen cucun dan Nabi itu dipenggal gulune. Ini duka yang mendalam. Dan itu kita harus kenang terus. Di suasana kedukaan itu loh, coba dalil-dalil rasane muncul. Kon mentolo ta. Dulurmu kepaten. Njur waktu iku awakmu buka terok. Sing kok tanggap balapa. Lu coba Ora mentolo ta. Andai kan itu dikembangkan sebetulnya ya oke-oke saja lah. Dalilnya kan seperti itu. Ya pada seperti tadi. Wong awakmu dibengkoki adzan. Sepikire masjid iki lho ngadepe iku 8 arah. Gak 4 arah, Pak. Jadi ono barat, timur, utara, selatan, barat daya, apa barat laut, barat timur, tenggara lho. Kan 8 kan. Lah cik mentolone awakmu kok gak teko. Padahal awakmu nek diceluk, lah sapa ayo? Ayo. Dengaten le, Pak. Ya wis. Iki mang ngomong apa sih? Ngomong apa kaitane? Jadi tibae kula paling panjenengan ing babakan dahar iki lho dididik untuk mengenal neraka. Dan selama ini mungkin begitu. Iki kok lak mangan bareng mangan nduk ati lho kasinen kasinen nggih Pak nggih lho lak gak enak to iku cara bahasa naskon mrene iku gak melok iris-iris daging iwak daging ta gak melok ulek-ulek bumbu gak melok nyetekno kompor gak melok manasi gak melok noto awakmu longgo tok terus diteri bayangno karek. Lho kok ya cik mentolo awakmu kasinen iki yo. Lho. Itu sebetulnya perbuatan yang nyerempet-nyerempet neraka.
sing mesti ini alhamdulillah. Lah ngene iki cek maido, cuman cilik dadi maidi. Lah ya ta, tapi maidi kan pinggir-pinggir neraka. Mangkane babakan dahar, kula panjenengan ditono, Allahumma barik lana fima rusak tanah wakina, ya Allah jaga kami dari neraka ya Allah gara-gara panganan ini. Gurung sing macem-macem masyaallah lho. Ngene iku tibake tambah tuwek awak iku tambah rakuse serakae. Iya ta? Biyen cek cilik cek eling warek lak wis mo. Ayo mak ndulang mak, mak warek mak. Eh sik gurung tak mo warek ngono. Saiki warek lak di. Lih. Jadi prinsip ayyukum ahsanu amala itu sebetulnya berangkat dari cara pandang urip iki lho tibake mung sak derma bolan balenan. Iki contoh mangan, salat. Iki kok salat isya ta? Kula tanglet. Takbire apa beda dengan maghrib tadi? Sama, sujudnya sama, rukuknya sama, bacaannya sama. Tapi kok tibake antara maghrib ambek isya iki malu kok dadak gak ono ayyukum ahsanu, gak ada isya yang lebih baik dari maghrib tadi. Kenapa? Soalnya pas sholat isya krungu piring, kliding kliding kliding, tambah itu ya. Nah ini proses. Jadi balik untuk menuju ayyukum ahsanu amala, proses ini harus panjenengan, kulo panjenengan harus sabar istiqomah, jalani terus sampai tuntas, sampai tuntas, jangan sampai gak tuntas, Pak. Mogol. Nah, saya pernah dengar, pernah baca. Bagus itu. Ilustrasi tentang betapa pentingnya proses. Kalau enggak salah ketika itu beliau membuat ilustrasi kelopo. Ngertos kelopo? Kelopo niku nuwun sewu. Bahasa akhlake itu adalah wujud rahmate Gusti Allah. Sing kula panjenengan so asline semoga gak berperan belas. Klopo iku tetap memberikan kenikmatan pada panjenengan. Sing terus dibahasakno nggone plastik coconut. Nah, iku lak klopo iku. Tulisane coconut. Makane nek kangen klopo terus cenut. Kolesterolnya. Itu sajian dari Allah yang merupakan titik nikmat awal. Sing kula manjaso nek gak menatap memperlakukan dengan proses syukur ini bahaya. Bahaya. Saya baca Mas, kelopo ya dincep notok. Wis gak diramut dhek urip, Pak. Wis salah, mangkane mbah-mbah biyen, Mbah wis tau wae kok nanduru kelopo. Iya, gak apa-apa. Anjene umurku ambek kelopo doan. Kelopo, tapi kan aku nandur. Matek-matek aku tanduran iki mene-mene jikman. Pak, sinten, Pak? Ya mbuh sapa ku. Bu arek-arek, bu putu-putuku, bu anak-anakmu mene-mene lak iso. Nah, saiki lak gak. Nandur nek iso wayahe musim woh, dek woh. Jadi nafsu instan itu kita sekarang dipacu. Makanya kuabe serba bonsai. Iya ta? Lah wong pencet terus sawung niku ditandur nduk pot. Halo. Ya gak apa-apa tapi ngerawamute nemen, Pak. Uwah paling songo gawe keluarga tok. Gak ono sisa gawe soda. Dako. Bandingkan dengan yang alami, Pak. Klopo wis saiki klopo ya. Iku siji gak ono cabange klopo. Keunikan yang sebetulnya tanda kuasane Gusti Allah panjane ndelok klopo iku mesti ndingklu subhanallah ya Allah klopo ya iku nek wis kadung wo gak iso leren. Halo, lebih dasar lagi iku gedang ya, sekali dia menghasilkan kurilakan diriku untuk kau bunuh. Jadi dia mengakhiri dengan khusnul khotimah. Saya sudah memberikan hasil, silakan ambil. Lawak gak gurung uwuh njaluk mate.
ngaji ae gurung sepiro. Istiqomah ta tak wis cukup 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 la la la. Engko lak arek-arek kirim JNT ya nggih temu. Itu proses ya. Nah, saya baca sih. Ayo dipikir bareng-bareng ya. Ini sederhana. Klopo niku. Saru kula lho ya. Jenenge wong ngunduh klopo. Iku gak ono bahasa kehalusan, kesantunan niku gak ono. Mulane niku wong ahli menek klopo iki, menek plek 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 sak janjang ngene iku. Iku cek 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 ngoten iki. Nggih. Sitok dicekel ngene iki tok, tawarik, tawa koyo dibanting. Halo? Padahal ini tahap awal jenenge klopo untuk menjadi coconut. Yeah. Saya tak lak wis tak dudui endingnya. Ono coconut, ono kare, ono jenang, ono madu mongso, ono lodeh. Sing kula panjaso senengane mangan lodeh hangat-hangat, jur nek wis mangan dadi gak teteh. Lah panas. Oh waya. Itu ada kombinasi kelapa lho Pak itu. Tanpa itu dia tidak disebut sebagai lodeh yang sempurna. Tanpa klopo duduk kare yang sempurna. Tanpa klopo duduk dawet ayu tapi dawet elek. Eleng kita? Ayo, oilnya oil yang khusus intinya minyak kelapa mahal itu. Tapi dia untuk menjadi yang terhormat seperti itu dibanting dise masalahe. Lah kula panjang sok untuk ayyuhum ahsanu amala dibanting didi ae wis pore. Ayo, pore ta. Dikai udan didi wis udan wis gak usah ngaji, gak usah nang masjid. Masuk angin kok gak teroris saya iki jenenge. Awak kate nang masjid diteror ae lho coba. Padahal ilustrasi tadi apa kelapa itu buanting iku nek wis nuk nisor Pak. Kula niku arek wong desa asli. Biyen niku ru. Nek wis nguk nisor ngene iki terus ditumpakno prauto. Iku ambek wong sing njupoki iku. Dicekel cek dihuncalno. Njur gak nguasno nggone. Iki lak nemen ya Pak. Halo. Lumrahe wong nguncalno kan dipasno plek blek ngoten ya. Tapi nek panjang dilok wong nduk lopo cek kok nguncal wesak. Itu proses tahap kedua. Awak kae diuncalno nang gone rimati ngene iki wis gak nang masjid. Halo. Aja plita-plita lho nek ngaji ngene iki lho, Pak. Lho akhlak itu dasar memang. Masyaallah, iya ya. Ini proses dan hampir keseluruhan tugas hidup kita adalah masuk dalam rangkaian-rangkaian proses. Pesan moralnya ojo leren ke tengah dalan, mogol tak kandani. Terusnya apa? Tunaikan sampai selesai. Derajatnya ayyukum ahsanu dalam kualitas hidup sampai kamu mencapai husnul. Ini proses yang harus dilalui. Yang kita sudah dididik oleh Allah kon lulus nas nopo tekok cop procot bayek sampai matek lulus nyatane kok ayo apa terusan lulus tak nyatane dari procot sampai mati. Tapi dalam konteks kualitatif menjadi ayyukum ahsanu amalah. Nek pangkat urip husnul khotimah, pungkasan urip sing apik. Ini wajib ada dalam koridor proses. Niku nek diterusno wae ya. Enggak apa-apa ya iki jane bab dolim tapi gurung. Niku nek diterusno jenengan ruk lopo. Untuk menuju proses terakhir dengan derajat kaminul yang sesuai dengan makom-makom tadi itu. Tiba-tiba kelopo itu kudu dituk no ambek linggis jenenge nyelumbat. Gak enteng lho Pak nih Pak.
diwangkat, dicokno jelep, diongkek krak ngene. Iya toh? Iku gak iso dicenges, gak iso jelek pak ngene. Cilingan sampean. Iku nek linggis, nek klopo, nek bendu tambah buacok kene gak pas ganti kuwi diwongkek krak lho. Halo. Awak urip iku mesti ngalami selumbatan kaya ngoten niku ngono lho. Dadi kadang-kadang awak dincepno nang gone linggis ya Allah. Dadi wong lanang wis ngekeki blonjo wong wedok kaya jek diceladu. Ha iku aja pore. Jangan kecil bilang dalam hati, ini proses untuk ayyukum ahsanu amala. Ngono wae. Gak tambah suwe jangan tambah sabar. Ojo terus ngomong aku lulus lo ya. Ini sama kita proses pak. Saya juga sama sedang menunaikan itu. Wis mari, mari ngono batok di encel-encel. Wis mari dipecah jret le. Kok dadak kelopo pas dipecah jret leren gak nerusno proses. Iki dadi cikalan pak. Gitu. Lho kok iki terus proses gak gelem nerusno proses meneh meneng ae tengi. Aduh. Soale contone klopo ya enak ya. Tengi iki. Terus gimana untuk menjadi seperti derajat mulia tadi sing lodeh, sing kare, sing apa? Madu mongso, sing jenang, macam-macam niku. Dia harus melangsungkan proses berikutnya apa? Diparut. Jeeling. Kulo biyen gaene dikongkon mak marut iku ambek mecowo-cowo niku. Terus kene keparut iku. Sing sak umur kulo paling jeling. Saiki gak ono arek gelem marut. Makne ya manja go nang pasar. Nggih ta? Langsung tuku klopo dadian terus ngene tok. Engko nek wis marut diparut jeling diperes ngene iki. Ulet-ulet ngene ya. Terus marung dipitat, dipisah, harus ada peristiwa pemisahan. Kene santen, makane jarene tambah tuwek, santen iki tambah. Iya ta? Kelopo iku jarene tambah tuwek, santen iki tambah. Mestine wong iku tambah tuwek iku salat ya Allah. Nek wis takhiyat akhir iku sewedi, lha apa sih? Aku jane emoh ngakhiri salat. Ono oh, sing wis ngene iku. Eh? Saya coba engko dicek ngono. Sing imam salat mari ngono pas tahiyat akhir ojo salam tawurus balenon attahiyatu lillah. Mari innaka hamidum majid donga baleni meneh attahiyatu lillah. Yakin makmumi mari ngene terus gak keturun ae kok. Nggih ta? Pros. Nek jaman awak cilik-cilik bekas persane kelopo itu terus gawe ngepel mester. Jeling mester tekok semen campurane irengi batu iku kate kena pel-pelan parutan kelopo lu ngalang-alangi tegel. Halo. Lengket ta? Mari dadi santen kudu mengikuti proses berikutnya. Digodhog iku wae. Dipanasi nuk wajan dicampurno ambek ketan. Sampai dadi jenang madu mongso dicampurno ambek cuwil-cuwilane iwak. Wis kolaborasi itu wae. Campur ambek kemiri dadi kare sih yang kemiri kok. Dicampurno ambek ale-ale. Sing ngerti ale-ale? Duduk lagune sepak bola ya. Ale-ale irisan tewel. Nggih to? Terus tahu. Iki kok ngomong panganan sih. Nah, soale poso suro. Jadilah lodeh. Nah, untuk menuju pada proses ini loh, menuju pada ending di mana dia menempati derajat mulia, itu prosesnya, ilustrasinya seperti itu. Terus sama, kula panjenengan saya untuk menjadi menuju pada derajat husnul khatimah. Ayyukum ahsanu, itu juga butuh proses. Gak ono jenenge
mak bedunduk itu enggak ada. Bim enggak ada. Prosa. Engko lek wis dadi jenang, masyaallah, diiris rapi, dibungkus, digonang super market. Jajal lek dadi cikalan sampean. Tengik pisan. Dicepnot gawe masang tekus, Pak. Iya ta? Tapi ikuti proses. Makanya ojo purian, jangan putus asa, husnudzon pada Allah bahwa kita sedang menuju pada titik ideal untuk mencapai sholat khusu. Ada prosesnya. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jadi sholat tambah suwe, derajati tambah ngono, sodako kualitasi tambah api. Tau terus nanti nek sudah dalam derajat ini jenengi lodeh kare, Pak. Dideleng nggo rasa apa? Halo. Sing marani sapa, Pak? Wong sing duwe dua-duwe, Pak, tak dilok sing parkir iku mobil tok, dilok tok kula. Soale biasane kula lak ngaos ten mau jagung. Uwe. Dibungkus ya ngono, masyaallah. Nggih to? Jenang iku nek wis mlebu nang gone, wah. Seperti itu, Pak. Sama nanti ketika kita sudah bisa mencapai derajat ayyukum ahsanu, kualitas amal yang terbaik di hadapan Allah atau husnul khotimah, nanti sama akan disambut oleh Allah. Ya ayat Tuhan nafsul gak kepingin ta. Wong awak mulai disambut sampai bojo, masa Allah cak wagi alhamdulillah tawa. Ya wis tua-tua ngene iki, kok sore, ngono tok. Lho, wis teko ta? Lho ngono gitu. Karo aku tahu. Mari rapat mulai. Lho ya, kok pulang? Lho, apa? Biasa lah sore. Lho ya apa? Ya rapat iki wae. Ya nek pertama-tama biyen pas manten nanyar, masyaallah, alhamdulillah. Pegel napa ya? Piye? Saiki haduh pegel. Iya padha. Ya ngono lho repot ya. Pun nggih, jadi tak baleni malih. Ini sekedar intermezzo ya. Kula panjenengan sedaya sudah dijadikan oleh Allah sebagai peraga sejati. Kita adalah peraga, kita ngalami dan kita enggak bisa nolak apa proses jasa dia kita. Dari procot sampai kita mati itu panjang gak bisa berhenti, gak iso ngolor yo gak iso, pokoknya nek idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala, kita akan ikuti proses itu macam-macam. Ono sing umur 40 wis mulai asam urat, ono sing umur 30 wis mulai darah tinggi, prosesnya macam-macam. Lapan jenis kula manusia diproses jasa dia yang pasti akan kita lalui. Kok gak lulus banting-bantingane klopo, parutane cikalan, selumbatane kulite klopo. Kula panjenengan dalam proses itu gak lulus sama, Ma. Kita akan menjadi buruk mengakhiri hidup. Lah wong kena ngeluh nang dukun, ya tambah seret. Halo? Nek ngeluh ya takon nang dokter. Ngomong, terus dokter tidak ada ditemukan, semuanya sehat. Jangan keburu ke dukun, dilihat dulu dirinya lah apa ya. Tiba-tiba dompetnya gak tahu ada di sini, tagihannya bendina, ngeluh mesti ya. Yang kita, terus yang kedua, Allah memberikan rute bahasa saya. Di mana perjalananmu ketika sudah mukallaf dalam konteks amal ibadah, amal soleh, upayakan mencapai cita-cita ayyukum ahsanu, satu perbuatan di mana kualitas terbaik itu yang diinginkan oleh agama. Makanya kamu dituntun sekalian banyak ana syukur, ana tawakal, ana alhamdulillah, macam-macam. Ini proses yang harus kita lalui. Dan pesannya jangan berhenti di tengah jalan, mogol. Saiki akeh lho wong mogol. Jumatan mesti mogol. Dia tidak mau melakukan satu proses untuk mendapatkan hikmah dari ibadah Jum'ah. Mesti ini dia datang ke masjid sebelum khotib
mengucapkan salam. Dan sekarang banyak gejala tibae Jumatan iku ngepos. Apa ngepos ya? Engko nek wis mulai donga amin amin baru gerutuk-gerutuk nang masjid salat. Karena dia mogol ngajine bab Jumat ya gak tuntas. Malah dikandani terus ngeyel angel, Pak. Iku lak Qurane wis tambah ruwet iku, Pak. Mogol. Dalam derajat hidup secara keseluruhan kita diberitakan, diberitahu oleh Allah, oleh Rasulullah, nek iso mungkasi tugasmu dadi khalifah dhuwur bumi iku nek iso husnul khotimah. Husnun bagus, khotimah pungkasan. Pungkasan uripmu apik. Ini juga butuh proses. Tunaikan terus, pokoknya jangan kecil hati. Jangan purian, ojo njegotan. Tegar husnudzon bahwa kita senantiasa kalau lanjut istiqomah lanah dian nahum subulana, Allah pasti akan membimbing kita menuju kesuksesan itu. Kira-kira ngoten nggih. Wis muga-muga lah kula panjenengan nek wis alham ya ayo diproses belajar menuju titik iya. Kabeh pujian iku dake Gusti Allah. Wondine awak wis jungkir balik kok dadak gak oleh pangalembono. Sedih wajar. Tapi aku duwe Gusti Allah yang memang Allah lah yang berhak atas pujian. Awak iki mung sakdermo nglakoni tugas. Lha ngoten. Itu silakan diterapkan dalam hal-hal yang lain. Mudah-mudahan lah hidup ke depan kita semakin tenang, tenang sampai nanti menghadap Allah dengan tenang. Amin Allahumma. Nah, niku mawon ingkang saged kula sampaiaken kirang langkung nyuwun ngapunten. Nastaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.